Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Kata surat Isra. Ada. Bahkan kejadian ini
terjadi untuk baginda Nabi cuma sekali saja. Satu kejadian besar, mukjizat besar yang dengannya Allah telah istimewakan yang mulia baginda Nabi SAW. Isra ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ini adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha. Tempat yang sudah tidak mungkin ada makhluk bisa naik ke atas. Notok kan? Namanya Muntaha dan Notok. Nah khusus ya, Sidratul Muntaha. Kelasnya yang notok dengan orangnya, kalau orangnya itu juga nggak paham. Tetapi sebelum kejadian besar ini saya ceritakan kepada kamu, kamu perlu memahami dan merenungi kronologi tahapan-tahapan terjadinya kejadian itu. Kejadian ini terjadi di akhir-akhir bagi Nabi Alaihissalam di Makkah Mukarramah. Setelah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini, menyampaikan la ilaha illallah kepada seluruh manusia, beliau telah menghadapi tantangan-tantangan besar dari segala arah. Tiga belas tahun di Makkah Mukarramah ini penuh dengan tantangan. Di akhir-akhir 13 tahun itu, saking beratnya tantangan di Makkah, baginda Nabi telah pergi ke Thaif dengan harapan orang-orang Thaif ini akan lebih lembut dari orang-orang Mekah. Orang Thaif ini juga masih ada hubungan famili juga dengan Rasulullah Alaihissalam. Tinggal mereka ada di gunung, udaranya sejuk, tidak seperti di Mekah. Barangkali menurut pandangan sebagian orang ini, orang-orang yang tempatnya di gunung-gunung, tempatnya sejuk, lebih tenang pikirannya, lebih tenang hatinya daripada yang di Mekah panas ini. Orang itu udaranya panas itu suka marah terus biasanya. Tapi ternyata orang gunung ini tidak jauh juga dari orang Mekah, bahkan lebih keras. Nabi dakwah di sana. Pertama kali beliau datang ke tokoh-tokoh Thaif, seluruhnya menolak. Bahkan mereka menggerakkan wanita-wanita, anak-anak kecil untuk melempari batu Rasulullah SAW. Sayyidul makhlukat, Sayyidul anbiya, kekasih Allah, dilempari batu. Sedangkan Jibril alaihissalam itu selalu mendampingi beliau di mana saja beliau pergi. Apalagi kok Nabi, ada seorang sahabat namanya Hasan, Nabi mengatakan Hasan ini didampingi Jibril kemana-mana selagi dia masih membela Nabi Allah. Bagaimana Nabinya itu? Yang membela Nabi itu didampingi Jibril, bagaimana Nabinya? Semua ini adalah pelajaran buat kita. Memang agama ini mahal. Cuma itu aja. Agama ini mahal. Sehingga Sayyidul makhlukat pun, Sayyidul anbiya pun perlu berkorban demikian besar demi untuk agama ini.
Karena agama itu apa loh? Agama itu mencari ridho Allah. Bagaimana tidak mahal? Namlaikan Allah SWT sampai Nabi berdoa dengan doa yang sangat-sangat menyentuh hati bagi orang yang membacanya. Ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati ahilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan keadaanku. Habis usahaku, lemah kekuatanku, hina aku di depan manusia. Tetapi ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli, kata Nabi. Asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ya Allah, aku ini mau diserahkan kemana? Akan Engkau serahkan kemana aku ini? Akan Engkau serahkan kepada orang Mekah yang akan menguasai aku? Ataukah aku akan diserahkan pada orang Balik yang bersikap kasar kepada aku? Asalkan Engkau tidak marah, aku tidak peduli. Ini termasuk di antara doa-doa Rasulullah pada waktu itu. Sampai malaikat-malaikat pun telah dikirim oleh Allah. Mereka mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau mau orang tua dihancurkan, kami akan hancurkan orang tua ini. Tapi beliau mengatakan, tidak. Kalau mereka tidak mau menerima Islam, saya berharap anak cucunya ada yang menerima Islam. Orang Taif tidak ada yang menerima, kecuali satu orang saja, seorang budak yang ketika Nabi keluar dari Taif itu berjumpa dengan Nabi di kebun kurma yang namanya Adas, masuk Islam. Satu orang saja, seorang budak lagi. Maka kalau kita ini dakwah, tokoh-tokoh tidak mau menerima, orang-orang kaya tidak mau menerima, yang terima orang bodoh, penggembala kambing. Kita jangan kecewa. Dulu Rasulullah begitu juga, tokoh-tokoh tidak mau masuk Islam, wanita-wanita mencibir, satu budak telah masuk Islam. Tapi akhirnya seluruh orang Taif tanpa kecuali masuk Islam semua. Setelah lama, bukan langsung, setelah lama. Itulah bila usaha itu ikhlas. Itulah bila usaha itu diterima oleh Allah. Walaupun melihatnya yang tidak diterima oleh manusia, kalau sudah diterima oleh Allah, satu saat itu akan tumbuh. Tapi usaha, walaupun melihatnya diterima oleh orang-orang, diterima oleh raja-raja, diterima oleh masyarakat, kalau tidak diterima oleh Allah, amat zabadu fayadhaku jufa'a. Nanti itu seperti buih, tahu itu hilang, tidak ada gunanya apa-apa. Maka kita dalam usaha agama itu yang kita pikirkan, bagaimana usaha kita diterima oleh Allah. Jangan bagaimana usaha kita diterima oleh orang. Rasulullah ditolak di Taif, tapi diterima oleh Allah. Akhirnya semua orang Taif masuk Islam. Bahkan dari Taif itulah keluar dai-dai pejuang-pejuang, termasuk Muhammad bin Qasim yang mengislamkan Pakistan dan sekitarnya, yang akhirnya merembet-rembet, nular-nular sampai ke Jawa. Kemudian Rasulullah dengan penuh duka, sedih. Dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah merasakan kepedihan hati melebihi ketika di Thaif. Saking sedihnya Rasulullah itu, sampai Rasulullah itu berjalan berkilo-kilometer itu tidak terasa, saking sedihnya itu.
maka beliau sholat subuh di satu tempat yang nama Wadin Nakhil. Gak ada temannya kecuali satu orang saja, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala, yang menemani beliau mulai berangkat ke Thaif. Di situ Rasulullah mulai dikasih bagian-bagian keberhasilan yang telah beliau buat di Thaif. Beliau sholat situ, ternyata habis sholat itu yang makmum banyak ternyata itu. Ternyata bukan dari bangsa manusia, dari bangsa jin. Seolah-olah Allah memberitahu kepada nabinya Muhammad, kamu jangan sedih ditolak oleh manusia. Makhluk saya itu banyak, kalau manusia enggak mau ini loh, saya datangkan jin untuk ikut sama kamu. Qul ya ayyuha an-nas tama'na furmin al-jin wa qalu inna sami'na qur'an ayyuba. Jin-jin itu pada masuk Islam. Kemudian Rasulullah masuk ke Mekah, balik ke Mekah. Maka ternyata ini kerja di Thaif itu ajib itu, kelihatannya itu kerja di Thaif, tapi di Mekah terjadi perubahan-perubahan. Yaitu orang-orang Madinah musim haji pada datang ke Mekah dan mereka masuk Islam. Dan mereka bai'at kepada Nabi, namanya bai'atul Aqabah. Terus Islam berkembang bertambah di Madinah. Jadi Nabi di bumi mulai dikasih hadiah-hadiah. Jin masuk Islam, orang-orang Madinah pada masuk Islam, tapi masih sedikit-sedikit. Tapi sepulang dari Thaif ini, Nabi dikasih hadiah besar, hadiah rohani. Itulah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi setelah kejadian Thaif. Yang dikatakan oleh Nabi, saya tidak pernah menderita melebihi di Thaif. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, al-musyahadah ba'dal mujahadah. Orang itu bisa menghadap kepada Allah setelah dia berkorban. Al-musyahadah, menghadap kepada Allah ba'dal mujahadah, setelah mujahadah. Nabi mujahadah di Thaif habis-habisan. Belum pernah terjadi seperti di Thaif itu. Maka setelah itulah Nabi diangkat ke langit menghadap langsung kepada Allah. Tapi ini harus paham ini, Rasulullah naik ke langit itu bukan karena Tuhan itu di langit, bukan begitu. Allah SWT carikan tempat yang sesuai untuk kejadian itu. Kalau Allah mau menghadapkan hambanya kepadanya di bumi pun Allah berkuasa. Di langit karena apa? Nah, untuk supaya Rasulullah itu mendapatkan suasana yang sangat istimewa untuk pertemuan yang sangat istimewa pula ini. Naik beliau dari Makkah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Beliau di situ sudah melihat macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah melihat macam-macam itu sebelum naik ke langit. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina. Jadi dalam perjalanan Isra itu nanti melihat macam-macam hal. Di antaranya dalam perjalanan itu, ketika Nabi berjalan dengan Jibril alaihissalam dengan mengendari buruk, maka ada panggilan dari sebelah kiri,
Muhammad, berhenti, berhenti. Tapi Rasulullah tidak menoleh, terus saja. Maka Jibril mengatakan, selamat ya Rasulullah. Apa itu tadi? Itu panggilan dunia ya Rasulullah. Kalau engkau tadi noleh, umat kamu akan tergila-gila dengan dunia semua. Yang ada yang mau agama. Ini pelajaran. Seumpama Rasulullah noleh, umatnya akan tergila-gila dengan dunia semua. Jadi pikir hati orang yang bertanggung jawab agamanya akan mempengaruhi umat. Semua Rasulullah noleh, umatnya akan sesat. Maka kita ini kalau ingin supaya umat ini baik, pertama kali kita ini jangan sekali-kali noleh ke dunia, ingin jadi pegawai negeri, ingin ijazah, ingin ini. Kalau santri kalau sudah noleh, ini seperti itu tadi, nanti umatnya ini akan rusak. Maka kalau ada santri tamat aliyah kok pamitan, itu saya sedih, pagi noleh ini, noleh dipanggil dunia. Mau apa? Mau kuliah? Wah, bukan hanya noleh itu, pengen itu lehernya. Jadi kaku itu nanti. Terus jalan terus, ada yang manggil di sebelah kanan. Muhammad. Terus. Selamat ya Rasulullah, kata Jibril. Tuhan kok tidak noleh? Apa tadi itu? Setan. Seumpama Tuhan tadi noleh, umat engkau akan ikut setan semua. Enggak ada yang mau agama. Nah ini loh. Nolehnya Rasulullah itu bisa akibatnya panjang. Sekarang Rasulullah tidak ada, tapi ada waris-warisnya Rasulullah, yaitu orang-orang ahli agama, orang ahli dakwah, orang ahli ilmu. Ini waris-warisnya Rasulullah. Dakwah itu dari mana? Dari Rasulullah. Ilmu dari mana? Dari Rasulullah. Nah kalau waris-warisnya Rasulullah itu noleh ke dunia, nolah-noleh, atau noleh kepada panggilan-panggilan syaitan tadi itu, lah Allah lebih bisa bahaya. Tapi ini macam-macam riba dalam masalah ini. Ada yang mengatakan panggilan kiri itu panggilan Yahudi, panggilan kanan panggilan Nasrani. Kalau engkau apa itu noleh kiri, umat kamu jadi Yahudi semua. Kalau ke kanan, umat kamu noleh Nasrani semua. Wallahu'alam. Yang jelas itu untuk menghadap kepada Allah SWT itu Nabi itu dikasih taufik oleh Allah tidak noleh kemana-mana. Riksa itu aja. Ada beberapa riwayatnya perlu dicek nanti. Untuk bisa menghadap kepada Allah, jangan noleh kemana, lurus menghadap kepada Allah. Jangan menoleh ke dunia, jangan menoleh bicara-bicara yang syaitan, jangan menoleh kemana-mana. Tawajud total kepada Allah. Jalan mereka. Dalam perjalanan itu, kalau dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi itu berlalu kepada kuburannya Masyidah dan anaknya. Masyidah itu adalah wanita yang tugasnya itu menata rambutnya anaknya Fir'aun, dan dia itu orang iman. Tapi akhirnya ketahuan kalau dia itu orang iman, akhirnya dibunuh sama Fir'aun dengan anaknya, dikubur dalam satu tempat. Maka waktu Isra itu Nabi itu membau bau yang wangi sekali, wangi betul-betul wangi.
bertanya kepada Jibril, bahwa apa tadi? Ini tahu kuburannya Masyifah dan keluarganya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Nabi mengatakan, saya ini sudah pernah masuk ke surga, tapi kuburannya Masyifah ini baunya lebih wangi dari surga. Itu wanita yang dibunuh hanya karena agama. Ini kalau menurut orang sufi, ini satu pelajaran bahwa kekuburan orang-orang soleh itu penting. Nabi itu mi'raj mau menghadap pada Allah, kok mampir ke kuburannya Masyifah gitu. Maka saya kalau mau ngimam itu mampir ke kuburan gitu. Ini Isra Mi'raj itu siapa? Saya anggap gitu aja. Saya mengucapkan salam sama ayah saya, sama mbah saya, sama santri-santri yang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia, minum salibun. Insyaallah, anabikum la'ikun. Sebagai sholat. Biasanya sholatnya itu agak tenang sedikit. Maka ulama-ulama dulu, kuburan itu didekatkan masjid. Itu bagus itu. Karena itu sunnah Nabi, kuburan didekatkan masjid seperti kuburan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, kalau ada orang Wahabi bilang, saya nggak mau sholat karena ada kuburan di dekat masjid. Oh, kamu itu keren, itu sunnah Nabi kok kuburan di dekat masjid itu. Kamu orang mana? Orang Saudi? Nah, kamu di Madinah nggak tahu kuburan di masjid itu? Nggak tahu, nggak pernah ke Madinah orang Saudi. Oh, gimana kami ini ya? Nah, oleh karena Allah SWT, ini ceritanya panjang di Isra Mi'raj ini. Naik pun naik ke langit. Di sana ada acara. Ini sebagian riwayat, acara ini ketika di langit ada yang mengatakan ketika di Masjidil Aqsa. Acaranya apa? Seluruh arwahnya para nabi dikumpulkan semua. Sholat makmum pada yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi di langit sana itu kayak diadakan peresmian. Biar seluruh penduduk langit tahu semua. Biar orang yang di dunia, orang yang di barzah tahu semua. Bahwa ini adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Jibril adzan, Nabi imami di situ. Seluruh para nabi makmum di situ. 124,000 nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kamu renungi ini supaya kamu itu tambah cintanya kepada Rasulullah itu. Sampai ke langit ketujuh. Di sana yang mulia baginda Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat Muslim, langit ketujuh, Nabi Ibrahim di langit ketujuh, Nabi Musa di langit keenam. Terus langsung menghadap kepada Jabbarus samawatil ard, pencipta langit, pencipta bumi, penguasa dunia, penguasa akhirat. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa amana wa lahu. Menghadap langsung ke hadirat Allah. Bila kaifin wa lam yakalin, tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Nabi mau menghadap kepada Allah itu, Jibril kita ikut. Jibril sampai langit ketujuh berhenti. Mata ditegur sama Rasulullah SAW. Jibril, gak ikut naik? Oh, gak kuat saya. Kalau saya naik satu sedikit saja terbakar, saya ini bukan pangkat saya ini di sini.
Hanya Engkau saja yang boleh naik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ketika Rasulullah naik sendirian, sehingga Rasulullah itu agak resah. Tempat yang belum pernah dilihat oleh siapa saja makhluk. Maka Rasulullah itu macam kok sepi, nggak ada makhluk sama sekali di sini nih. Ya. Tiba-tiba itu loh, Rasulullah itu mendengar suara seperti suaranya Abu Bakar. Suara Abu Bakar itu menyuruh kepada Rasulullah, ya Rasulullah tenang, lihatlah, pandanglah Tuhan engkau. Di tempat itu loh mendengar suara Abu Bakar. Abu Bakar ini orang luar biasa. Ini kata para ulama pelajaran, jadi orang itu memang bagaimanapun tinggi derajatnya memang perlu teman, kadang-kadang perlu teman biar gak resah gitu. Kayak Nabi Musa minta teman, wajani wajiru minani harun akhi. Terus Abu Bakar gak bisa naik ke sana, suaranya aja naik. Maka ketika Rasulullah menghadap kepada Allah mendapatkan perintah sholat lima waktu, jadi sholat lima waktu itu luar biasa ceritanya. Untuk mendapatkan perintah ini Rasulullah itu langsung menghadap kepada Allah, langsung melihat kepada Allah, langsung mendengar firman Allah. Sebelum itu beliau harus mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit-langit, bertemu dengan seluruh Nabi, seluruh Rasul, baru mendapatkan perintah ini. Ini pelajaran buat kita, kata para ulama, bagaimana istimewanya sholat lima waktu itu. Jadi jangan dianggap sholat lima waktu itu barang biasa, ini barang luar biasa. Sudah menjadi sunnatullah, apa saja yang Allah berikan kepada nabinya itu umatnya dapat bagian. Rasulullah dapat keistimewaan menghadap langsung kepada Allah dengan mi'raj, maka umatnya pun dapat bagian, yaitu sholat lima waktu. Barang siapa sholat lima waktu, maka dia berarti menghadap langsung kepada Allah. Maka dikatakan dalam satu hadis, as-sholatu kurbanul mukminin. Sholat itu adalah mendekatnya orang mukmin kepada Allah. Dalam Quran dikatakan wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kamu kepada Allah. Jadi orang itu kalau sudah sholat itu sudah dekat kepada Allah, kayak mi'raj. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah waktu sujud. Maka Nabi itu kalau menghadapi masalah apa saja sujud. Sudah, kalau sudah sujud selesai masalah. Saya teringat ayah saya dulu, kalau beliau sudah resah menghadapi satu masalah itu, beliau selalu sujud. Dalam sujud baca Hizib Nasor 41 kali langsung bledos, nggak ada yang kuat untuk menghadapi itu. Tapi saya nggak kuat, saya sendiri yang nggak kuat kalau sujud 41, nggak kuat jadinya. Beliau begitu tuh kalau sudah orang kok merkola gomo terus, oh tak sujud. Nah, dijambu mente dah. Ini mulai kiai itu ngerti kiai rapat dungo guys tinggu ditekan wong itu. Jadi semulaikan Allah SWT
Ini saya pakai bahasa Jawa biar yang paham, khusus orang Jawa saja. Kalau ingin paham, tanya sama orang Jawa. Dimulaikan oleh setara Isra Mi'raj, ceritanya dimulai dari dakwah sampai puncaknya ke Thaif. Sholat yang itu dimulai dari dakwah, yaitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isra Mi'raj dimulai dari dakwah. Maka ini hasilnya Isra Mi'raj, yaitu azan, dimulai dakwah juga. Insyaallah mulai kan? Sebelum Nabi ke langit, dadanya dipegang, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasuki iman dan hikmah, iman dan hikmah. Jadi orang itu untuk menghadap kepada Allah itu, ini ada dua syarat, iman dan hikmah. Dicuci dulu dengan air zam-zam, kemudian dimasuki iman dan hikmah. Kalau Rasulullah dimasuki iman dan hikmah secara luar biasa, bedah dadanya oleh Jibril, suci Al-Zamzam, masuk iman dan hikmah. Nah, kalau kita ini bagaimana? Supaya kita bisa dapat iman dan hikmah itu bagaimana? Bagaimana? Ini sudah sering saya katakan, sering saya ceritakan. Untuk mendapatkan iman, iman itu yang memberi Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikan pada aku iman yang sempurna. Untuk mendapatkan hikmah bagaimana? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu juga dari Allah. Kalau kamu ingin hikmah, mintalah kepada Allah. Ini cara pertama. Ada cara kedua. Untuk supaya kita mendapatkan iman itu, cara kedua adalah dengan kita ceburkan diri kamu dalam perjuangan Rasulullah SAW. Ini ceritanya panjang. Untuk mendapatkan hikmah, bagaimana caranya? Banyak caranya itu. Rikasnya ceburkan diri kamu dalam usaha Rasulullah. Tapi ada perkara khas yang Nabi ceritakan, masalah hikmah. Man akhlasa lillahi arba'ina subahan amba Allahul hikmah min qalbihi yahruz ila lisanihi aw kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah dalam hatinya, yang hikmah itu akan keluar ke mulutnya. Jadi antara sumber hikmah yang sangat besar, yaitu ikhlas. Di antara sumber hikmah, belajar Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Quran itu kitab yang penuh dengan hikmah. Kalau kamu ingin hikmah, belajarlah Al-Quran. Doa, ikhlas, belajar Quran. Ini ceritanya panjang. Ini supaya apa? Supaya hati kita ada iman dan ikhlasnya, sehingga layak untuk menghadap pada Allah. Kemudian dalam sholat itu kita disuruh menaik-naik-naik sholat. Mulai awal sholat, Allahu Akbar. Tundukkan kepala. Ini sudah mulai menghadap pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah menghadap pada Allah ini. Tapi ditingkatkan lagi rukuk, supaya ta'zimnya, mengagungkannya kepada Allah lebih tinggi lagi. Rukuk. Setelah itu puncaknya sujud, tambah lagi mengagungkan kepada Allah. Wasjud waktan. Jadi dari berdiri sudah menghadap kepada Allah, rukuk tambah lagi tawadhu kepada Allah, sujud tambah lagi glosor kepada Allah SWT.
Jadi kalau kamu sholat, kamu merasakan begitu. Sehingga sholat itu peningkatan seperti mi'raj itu, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Pelajaran mi'raj ini, pelajaran supaya kita tidak puas. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai Sidratul Muntaha, sampai menghadap pada Allah. Begitu juga kita, umat Rasulullah SAW ini jangan puas. Naik lagi. Iman juga jangan puas. Tetapi kita minta lagi kepada Allah iman yang lebih sempurna lagi. Allahumma inna saluka imanan kamila. Ilmu jangan puas. Naik lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau baru kelas 3 pulang itu namanya seperti mi'raj itu baru langit kedua ketiga harus turun lagi, nggak bisa jumpa dengan Allah. Begitu juga ngaji kalau nggak khatam tuh intinya isra mi'raj nggak jadi misalnya. Nah, kamu ingin begitu, kita ingin ikut Rasulullah terus naik lagi sampai menghadap pada Allah. Insyaallah. Akhlak jangan pula puas. Nabi selalu berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukin aku sebaik-baiknya akhlak. Iman meningkat, ilmu meningkat, akhlak meningkat. Semua terus meningkat. Ini pelajaran yang penting dari Isra dan Mi'raj. Diringkas saja ini, setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadap kepada Allah, turun ke bumi lagi. Tidak lama kemudian, Nabi hijrah ke Madinah. Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Mulai manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak lama kemudian, orang Mekah masuk Islam. Tidak lama kemudian, Jazirah Arab masuk Islam. Jadi maknanya perkembangan-perkembangan yang ada di bumi ini, itu setelah ada perkembangan di langit. Perkembangan yang ada di bumi ini setelah ada perkembangan di langit. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, kalau orang itu mencinta, kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan panggil Jibril. Jibril, saya mencintai bulan, cintailah dia. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit, seluruh penduduk langit, Allah telah mencintai bulan, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Wa wudhi'alahul qabul fil ard. Akhirnya terjadi perubahan di bumi. Orang-orang di bumi pun ikut mencintai dia. Inilah politiknya orang iman. Bagaimana dia ini dicintai oleh Allah? Kalau sudah begitu, nanti urusan-urusan bumi ini mudah. Tapi awalnya harus melalui ini tahapan mujahadah. Rasulullah menghadapi masalah-masalah. Dakwah itu pertama kali dibiarin, alah dakwah apa, nggak ada gunanya apa. Lama-lama dulu, kok bertumbang, marah, orang-orang sudah marah. Kalau sudah marah terus dakwah terus dimusuhi. Dimusuhi terus dakwah terus. Akhirnya ikut orang-orang butuh malah ikut. Dimusuhi bareng kok terus aja, wes tak melu aja sih. Akhirnya gitu. Maka kalau kamu dakwah dibenci orang, jangan marah. Ini menunggu pengumuman Jibril di langit, jangan lho. Mungkin belum ada pengumuman. Karena mungkin dakwahnya tidak tertib. Atau sudah tertib tapi tidak ikhlas. Atau sudah ikhlas tapi tidak ada iman dan hikmah yang kuat. Di Isra Mi'raj itu pelajaran bagi kita semua. Insyaallah kalian. Setelah pelajaran Islam
Ramadan yang begitu penting, yaitu dengan kita menghadap kepada Allah dengan sholat, itu apa yang harus kita, mau kita ambil malam ini? Mau yang malam ini, bagaimana kita jaga sholat kita ini dengan seluruh fardunya, seluruh sunnahnya, seluruh adab-adabnya, seluruh kekhusyuannya. Insyaallah ya. Awal perbaikan dimulai dengan sholat. Sholat ini bukan perkara kecil. Kalau sholat itu betul-betul orang itu menghadap pada Allah, oh selesai semua masalah. Selesai semua masalah. Inilah oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj. Saya kira itu saja. Ya, kita akan sholat isya, sholat isya, nanti khataman di depan. Setelah khataman, ya, doa, setelah doa, mahalul qiyam. Disiapkan. Rosigit sudah datang? Rosigit? Setelah itu, terus santri-santri khidmat di kompleksnya masing-masing. Tamu-tamu undangan dipersilakan khidmat di rumah depan. Dan selesai khidmat, santri kembali ke bangunan baru itu, ya selawatan 1 jam 2 jam cukup. Paham ya cara memahami? Ya. Sekarang yang batal wudu kita sholat isya. Subhanallah.